kita kedatangan tamu yang jauh. Saya sangat apresiasi sekali karena HIPMI Jakarta Barat masuk wilayah Jakarta Timur. Saya sampaikan sama beliau, beliau bilang semuanya sama, meskipun saya di barat tapi saya peduli dengan 5 wilayah kota. Alhamdulillah hari ini mereka memberikan ada 2.400 masker, 200 APD yang bisa 5 kali digunakan. Tentunya ini sangat bermanfaat, termasuk yang lainnya, ada jenis lainnya, termogan ada 5 buah dan lainnya, tentunya sangat bermanfaat sekali, terutama Jakarta Timur. Anda sangat ketahui sekali luas wilayah, jumlah penduduk yang betul-betul harus kita antisipasi penyebaran COVID ini. Tentunya saya sebagai pemerintah kota tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan CSR seperti HIPMI dan Ayo Peduli. Sampaikan salam hormat saya pada Ayo Peduli, anggotanya, terima kasih banyak. Semoga Ayo Peduli semakin maju, HIPMI Jakarta Barat, terus makin peduli lagi untuk masyarakat yang ada di DKI Jakarta, khusus Jakarta Timur. Kan kemarin kita terima bantuan banyak, hari ini udah kosong lagi. Ayo Peduli datang, nanti sebentar lagi datang. Kita memberikan sesuai dengan wilayah dan kebutuhannya. Nggak mungkin kita serahkan satu hanya untuk makam, tidak. Tapi banyak kegiatan-kegiatan di wilayah yang butuh APD dan sebagainya, karena mereka suka menjemput pasien-pasien yang harus diisolasi. Tentunya perlu sarana, prasarana yang memadai seperti APD yang diberikan hari ini oleh Ayo Peduli dan HIPMI. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Tentunya kita berharap ke depan kemitraan ini kita lakukan terus, bukan hanya saat COVID, tapi kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pembinaan masyarakat. Kebetulan kita punya CSR namanya Ayo Peduli. Jadi kemarin kita, udah hari Jumat kemarin kita sumbangin ke Pemkot Jakarta Selatan, hari ini ke Barat, terus ke Bang Anwar Timur, besok kita ke Utara. Jadi pusat terus ke Utara. Jadi 5 kota kita sharing, kemarin kita ada APD juga kita bagikan sesuai dari kata Bang Abang, kita bagiin rata ke 5 wilayah. Jadi tujuannya untuk supaya kemarin ada telepon kan pemakaman tuh kurang, kasihan nggak pakai APD, jadi kita bantu gitu. Ke depan kita juga akan bantuin ke Pemda kurang lebih di 2.000 APD. Total kita udah di 320 titik dari satu bulan yang lalu. Ke depan kita bantunya sembako. Terima kasih untuk panti asuhan dan panti jompo. Terima kasih.